Halo guys, kembali lagi sama gua Wibis di Minecraft Pocket Edition lagi. Iya guys, jadi kali ini gua akan review sebuah maps. Ya bro, jadi gua akan showcase maps dan ini adalah elevator guys. Elevator ini bisa kita sebut dengan lift. Ya bro, jadi ini adalah lift keren banget guys. Wow. Jadi bisa kalian lihat sendiri ini. Wow, di depan gua udah ada liftnya bro. Jadi langsung aja guys, kita akan dekati dan akan menggunakan lift ini. Ya bro, jadi lift ini bener-bener keren banget guys. Wow, bisa kalian lihat sendiri di sampingnya ini ada banyak sekali macam warna. Ada dimulai dari tingkat pertama yaitu merah, orange, hijau, ungu, biru, kuning, hitam, dan coklat. Ya guys, jadi langsung aja kita akan masuk ke dalam lift ini. Wow, ya guys, jadi langsung aja kita akan masuk melalui piston door. Oke, buka. Ya guys, jadi di sini bisa kalian lihat sendiri, di sini udah ada tombolnya guys. Jadi kalian mau pergi ke tingkat yang sebelah mana? Ada tingkat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Ya guys, jadi ada 9 tingkatan yang bisa kalian kunjungi di lift ini guys. Jadi langsung aja kita mungkin akan pergi ke lift yang nomor 4 mungkin. Oke, kita tekan aja ini, bam. Oke guys, jadi langsung aja kita akan diteleport ke sini bro. Kita coba untuk lihat keluar. Wow. Ya guys, jadi ini bener-bener keren banget guys. Kita udah diteleport ke tingkat yang keempat. Oke bro, jadi langsung aja kita akan coba lagi pergi ke tingkat yang 5 mungkin. Oke, bam. Wow, 5 bro. Semakin tinggi ini, semakin tinggi ya guys tingkatannya. Tentu saja bro. Ya guys, namanya juga aja level atau tingkatan liftnya, jadi pasti akan lebih tinggi bro. Kalau lebih rendah itu bukan lift guys. Ya bro, mungkin kita akan coba untuk ke lift yang bernomor 7 ini di bawah. Bam. Wow. Ya guys, jadi ini semakin tinggi aja bro. Oh my god. Ya guys, jadi kita udah diteleport ke sini. Kemudian kita akan coba ke yang paling atas sendiri, di bagian atas sendiri ya guys, jadi lift ini yaitu tingkat 9. Bam. Wow. Ya bro, jadi kita udah ada di bagian atas dari lift ini guys. Bisa kalian lihat sendiri itu guys di bawah. Wow, ini tinggi banget bro. Dan ini adalah tingkat paling atas dan gua juga nggak tahu bro, ini cara teleport ke bawahnya gimana bro. Ya guys, jadi mana ini nggak ada tombol untuk pergi ke bawah. Mungkin kita harus jatuh ya guys. Ya bro, oh my god. Ya bro, jadi kita udah jatuh ke bawah di sini. Ya guys, jadi lift ini bener-bener keren sekali ya guys, karena bisa kalian lihat sendiri desainnya bener-bener unik bro. Dan dihiasi dengan bermacam-macam warna guys. Wow, ada banyak sekali macam warna guys. Oh my god. Ya bro, jadi kalau kalian ingin buat lift seperti ini, jadi si creator atau si pembuat maps ini sudah menyediakan untuk kita di sini, untuk kita buat elevator atau lift seperti ini juga ya guys. Wow. Jadi langsung aja kita akan mungkin membuatnya ya bro. Kita akan buat di sini. Kita mungkin akan buat bro, karena ini sebenarnya mudah ya guys. Ini cukup mudah sih kalau menurut gua, karena pasti kalian juga udah tahu cara teleport atau cara memasukkan koordinat teleportasi di comment block ini. Karena ini mengandalkan comment block ya guys. Tanpa comment block ini gak akan bisa bro. Jadi mungkin kita akan buat di sini, di bawah ya aja di sini. Oke. Mungkin di sini dulu bro. Bam. Oke, di sini kita lihat dulu ya guys, ini sebelah sini bro. Jadi nanti kita akan taruh koordinatnya di situ bro. Oke, kita masuk ke dalam sini, kemudian kita lihat dulu bro. Kita harus ambil yang namanya itu tombol bro. Kita cari tombol, mana kau tombol button. Ya guys, jadi kita perlu button. Sebenarnya sih meskipun nggak pakai button juga nggak apa-apa ya guys, pakai lever juga bisa. Cuman gua mau pakai button aja biar lebih simple, karena ukurannya lebih kecil ya bro. Oke, di sini bam. Apakah ini sudah pas?
Ya, kita lihat dari luar dulu ya, bro. Oke, kita hancurkan sebelah situ. Kemudian kita coba untuk keluar dulu. Ayo, bis, dan buka-buka. Ya, guys, jadi langsung aja kita coba untuk lihat apakah ini berhasil. Ya, bro, jadi ini benar sekali ya, guys. Kita coba untuk hancurkan sebelah sini. Dan bisa kalian coba lihat. Ini gua bukan untuk merusak maps-nya ya, guys. Gua bukan berniat untuk merusak, tapi gua ingin menunjukkan sama kalian kalau ini sebenarnya mudah banget untuk dibuat, guys. Kalau kalian bisa tekun dan teliti, bro, untuk menghiasi elevator atau liftnya. Jadi seperti ini, bro. Jadi nanti kita akan klik seperti ini buttonnya, maka akan bekerja, bro. Oke, guys, jadi seperti itu ya, bro. Jadi langsung aja kita akan cari koordinatnya dulu. Kalian mau di spawn kemana? Oke, mungkin kita akan taruh koordinat sebelah sini. Kita akan spawn point di sini, bro. Oke, kita langsung spawn point di sini slash seperti biasa. Spawn. Oh, salah, bro. Salah, bro. Jadi spawn point. Oke, like this, bro. 12.38 minus 24. Oke, langsung aja kita jatuh ke bawah. Sini, kemudian langsung aja kita taruh di sini ya, guys, seperti biasa. Kita taruh di comment input, kita kasih slash TP at P. Kemudian langsung aja kita taruh, bro, koordinat yang tadi, bro. Gua lupa, bro. Sorry, bro. 12.38 minus 24. Oke. 12.38 minus 24. Oke. Seperti ini ya, bro. Jadi langsung aja kita dan sudah, guys, sudah selesai, bro. Jadi sebenarnya ini sudah selesai, guys. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi bisa langsung kita coba, bro. Bam. Boom. Oh my god. Ya, guys, jadi sebenarnya cara kerjanya seperti ini ya, bro. Seperti yang udah kita buat tadi itu, kita udah di spawn ke sini lagi, bro. Seperti yang udah gua kasih tahu tadi, guys. Jadi di sini intinya kalian harus memasukkan koordinat mana yang akan kalian kunjungi ya, guys. Kalau di sini gua masukkan koordinatnya yaitu 12.38 dan -24. Di sini adalah lantai yang paling atas ya, guys. Yang paling atas sendiri dari bagian lift ini. Jadi seperti ini, bro. Kemudian di baliknya ini kita kasih button ya, guys. Terserah mau button mau lever juga nggak apa-apa. Kalau di sini gua pakai button aja ya, guys. Biar seperti ini, bro. Kita akan di sini di spawn atau di teleport ke atas, bro. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Bam. Oke. Seperti ini ya, guys. Jadi kita udah berada di atas sendiri, bro. Wow. Ya, guys, jadi gua kira kalian udah mengerti ya, guys, cara kerja lift ini. Karena ini sangat memanfaatkan comment block ya, bro. Jadi bisa kalian lihat sendiri ini. Wow. Ada banyak sekali comment block, guys, di sini, guys. Ada banyak sekali, bro. Karena ini jumlah lantainya adalah 9. Jadi ini dikasih 9 comment block, bro. Dan ini semuanya berisi koordinat, bro. Seperti ini, koordinat, dan semuanya ini koordinat, bro. Karena ini menuju ke lantai-lantai yang ingin dituju, bro. Ke lantai 1, 2, 3, sampai 9. Jadi kalian nanti bisa langsung mencoba ya, guys, maps ini. Wow, jadi ini keren banget, bro. Tentunya kalau kita menggunakan elevator seperti ini, maka buttonnya juga akan banyak, bro. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Bentar, gua akan masuk lewat sini. Oke, gua gak sengaja, bro. Ya, mau gimana lagi, bro. Ini gua mau lewat sini aja. Jadi gua terpaksa menghancurkan yang itu, bro. Jadi bisa kalian lihat sendiri, guys. Ada 9 button di sini. Dan ini semuanya terhubung ke comment blocknya ya, guys. Yang ada di luar, yang ada di sebelah sini, bro. Jadi ini terhubung di comment block yang sebelah sini ya, bro. Wow. Iya, guys, jadi begitulah elevator atau lift terkeren di Minecraft Pocket Edition ya, guys. Wow. Ini benar-benar keren sekali, guys. Karena si creator atau si pembuat maps-nya menghiasi lift ini dengan warna yang bermacam-macam ya, guys. Warna-warni, bro. Wow. Jadi, guys, wow, ini benar-benar keren lah. Jadi kalau kalian ingin mencoba maps ini juga, kalian bisa langsung download, guys, melalui link downloadnya yang udah gua sediain di deskripsi. Nanti bisa langsung kalian cek ya, guys. Dan mungkin kalian ingin mencoba juga membuat maps atau membuat lift sendiri seperti ini. Karena ini sebenarnya mudah, bro. Kalau kalian tekun dan teliti membuatnya, pasti ini akan mudah, bro. Karena ini adalah comment block creation.
Ya guys, jadi di sini gua Wibis, gua ingetin sama kalian yang masih belum like, subscribe dan komen. Sempetin ya guys agar kalian menjadi orang yang terhebat di dunia ini, bro. So, di sini gua Wibis, gua pamit undur diri guys. Bye bye and salam. Happy guys. Bye bye.